turut melangkah ke suku akhir UiTM FC yang menewaskan Kelantan 3-2 di Stadium Majlis Perbandaran Manjung malam tadi. Pada aksi tersebut, The Lion Troops membuka tirai jaringan menerusi Muhammad Arif Muhammad Anwar pada minit ke-12. 3 minit kemudian, penyerang berbisa UiTM FC, Muhammad Rafi'i Mat Yaakob mudah menewaskan penjaga gol Kelantan, Muhammad Fikri Cik Soh untuk gol kedua sekaligus memastikan pasukannya selesa 2-0 di depan pada babak pertama. Bagaimanapun, Kelantan mempamer kebangkitan pada babak kedua dengan aksi lebih bertenaga dan berjaya menyamakan kedudukan menerusi dua jaringan Daniel Ashraf Abdullah. Tersentak dengan jaringan itu, UiTM FC mula memperkemaskan rentak dengan memburu gol ketiga dan usaha mereka itu berhasil apabila Muhammad Arif sekali lagi memastikan pasukannya kembali di depan 3-2 menerusi satu percubaan yang menarik. Kedudukan kekal sehingga tamat permainan dan kejayaan ini menyaksikan skuad kendalian Frank Barnard itu bakal berdepan juara Liga Premier Pulau Pinang di suku akhir.